Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini pagi ini ya, hari Rabu, aku mau siram-siram dulu karena di sini panas banget teman-teman. Tuh, ini baru jam 8:30 tapi panasnya udah lumayan menyengat. Ini aku mau siram-siram dulu teman-teman. Tuh, ini kalau siang pada layu dia kepanasan karena cuacanya sangat ekstrim teman-teman. Udah beberapa hari ini, 3 hari atau 1 minggu ya, belum hujan lagi di KLSEL. Tuh teman-teman, ini cabai katokan aku kemarin. Tuh, aku siram-siram dulu teman-teman. Nah, ini kenikir aku udah mulai tinggi nih, dan ada calon-calon bunganya gitu teman-teman. Tuh, nah ini cabe-cabe, terus ini ada bibit bunga matahari teman-teman. Tuh, aku tanam juga bunga matahari. Tuh, ini panas banget teman-teman. Ini kemarin siang layu, terus sorenya aku siram, dan ini pagi aku siram lagi biar nanti nggak layu waktu siang hari panas banget. Nah, ini sebagian cabenya udah mulai berbuah yang di sini teman-teman. Tuh, ini di pot 40 daunnya makin lebar. Ini enggak aku pruning teman-teman karena udah keluar bunga ya. Jadi aku mau buahin dulu dia, nanti waktu panen baru nanti aku pruning pucuknya. Terus ini juga cabe-cabenya. Ini panas banget teman-teman. Tuh, lanjut kita ke sini. Ini yang kemarin aku tanam cabenya di tanah ya teman-teman. Tuh, sebagian aku tanam di tanah biar pertumbuhannya cepet. Nah, ini teman-teman, kacang-kacangnya udah tumbuh teman-teman. Nah, yang kemarin aku semai di deretan tali ini kan, tuh dia tumbuh. Kalau ini di keranjang ini juga sebagian ada kacang sama pare. Tuh, parenya juga udah tumbuh. Tuh, kacangnya nanti aku mau pindah ke planter bag. Tuh, hari ini panas banget teman-teman. Jam segini juga udah berkeringat. Nah, ini cabenya belum aku simpet pindah, nanti aja kalau udah medianya juga belum aku aduk, nanti nunggu hujan juga biar dia segar waktu mindahnya. Ini pada kekeringan teman-teman, padahal kemarin sore aku siram. Tuh, nah ini teman-teman, sebagian ini tanaman bunga aku.
Tuh, masih belum banyak ya teman-teman, masih diperbanyak dulu. Ini namanya petunia. Tuh. Tuh, ini sebagian berbunga. Tuh, di bawah rak-rak itu juga ada tanaman. Harinya panas banget, jadi aku pada sembunyiin gitu tanamannya yang nggak terlalu tahan panas. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Tuh, di atas pondasi ini cabe semua ya teman-teman. Karena penggemar cabe, jadi tanam cabe banyak. Ini pepaya. Ini kembang kol teman-teman, belum ngecrop karena di sini kemarin aku taruhnya kurang panas, jadi dia pada melehoi-lehoi batangnya. Kayaknya dia ini harus full panas. Tempatnya harus full panas biar dia ngecrop. Tuh. Sini juga ada cabe, itu ada pepaya California aku. Tuh, ini Calathea di tanah ini aku tanam, makin rimbun tapi daunnya sebagian rusak ya. Karena ini harinya panas. Tuh, tapi enggak apa-apa, nanti dia tumbuh lagi kalau musim hujan. Tuh, ini pare aku juga teman-teman. Tuh, aku tanam pare di sini, di planter bag juga itu. Pada tumbuh. Kalau ini paling pertama ya ditanamnya, enggak barengan. Jadi tumbuhnya enggak barengan sama yang tiga ini. Ini cabe-cabe juga. Ini aku tanam mangga, teman-teman. Mangga import. Apa ya jenisnya, kemarin aku lupa. Di sana juga ada cabe-cabe. Cabe-cabenya di sana masih yang ini, jeretan sini masih kecil-kecil, teman-teman. Tuh. Ini pisang aku udah mulai daunnya udah mulai tumbuh. Tuh. Nah, ini pepayaku juga udah mulai tinggi. Ini pepaya California sama yang kayak tadi. Tuh. Kalau ini pepaya Jepang buat dilalap biasanya. Tuh. Udah mulai tinggi juga. Dan tarang. Ini aku tanam kangkung, teman-teman. Di pot dinding. Tuh, dia udah mulai tumbuh serentak. Nah, nanti aku mau tambahin lagi teman-teman. Cari pot kosongnya dulu. Tuh, kangkungnya udah mulai tumbuh. Ini tanam dari awal lagi aku kangkungnya, dari biji. Tuh, udah tumbuh semua, tinggal dia
ngerimbunin tambah besar. Tuh, ada beberapa pot ini aku tanam. Nanti aku mau tanam lagi. Tanam bayam. Tuh, ini di sini aku tanam jahe, lengkuas, terus kunyit, tapi belum pada tumbuh. Biasanya kalau musim hujan dia bakal rame tumbuhnya. Oke teman-teman, siram-siramnya udah selesai. Nanti kita lanjut lagi.